Inggris terus berdatangan memberikan penghormatan kepada jenazah Ratu Elizabeth II yang disemayamkan di Westminster Hall, London. Antrean warga saudara mengular di Westminster Hall. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Ratu Elizabeth II. Jenazah Ratu Elizabeth II akan disemayamkan di Westminster Hall selama 4 hari hingga pemakaman digelar Senin pekan depan. Sebelum disemayamkan di Westminster Hall, jenazah Ratu Elizabeth II diberangkatkan dari Istana Buckingham, diiringi oleh Raja Charles III dan 3 anak Ratu Elizabeth lainnya. Diikuti Pangeran William dan Pangeran Harry. Beda dengan Pangeran William, saudara, Pangeran Harry tidak mengenakan baju militer karena ia bukan lagi anggota kerajaan aktif yang memiliki pangkat militer.